Demi Allah, sungguhnya jika engkau tanyai, engkau ya Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fardu takdir kalau engkau tanyai akan mereka itu klik kepada siapa? Musyrikin, Quraisy. Kalau mu tanya mereka itu Muhammad, tanya mana? Man, siapa? Ni siapakah? Khalaqas samawati wal arda, yang jadi ni yang menjadi. Siapakah yang menjadikan akan tujuh langit, tujuh lapis langit dan bumi ini? Kalau mu tanya dia siapa, di samping dia sembah lain pada Allah pun, kalau ditanya siapa yang menjadikan segala langit dan bumi, la yaqulunna Allah, sungguh berkata mereka itu, yakni pada jawab. Sungguh berkata mereka itu pada jawab soalan tu, itu dia jawab Allah. Dia jawab itu apa? Allah, Allah yang menjadi akan sekaliannya. Mana itu? Ha tu. Nah, walaupun mereka syirik, syirik pada ibadat. Bila ibadat semua lain daripada Allah. Tapi bila ditanya siapa yang menjadikan segala langit bumi, dia tak jawab kata semua hadiah tu. Sebab dia tahu kata tak kuasa. Nah, dia jawab Allah. Ha, betul tak jawab tu? Betul. Ha, betul jawab apa tu? Lepas tu, ada pun kita orang mukmin jawab sama. Siapa menjadikan langit Allah, pas siapa berhak di semua? Allah juga tu, la ilaha illallah. Tidak ada yang di semua dengan sebenar mereka hanya Allah. Ha, ni jadi tak serupa. Bila tanya siapa menjadikan langit bumi, Allah. Tapi bila ibadat, kelain. Kita panggil musyrikin. Itu musyrikin. Ada pun kita orang mu'min, tak ada syirik tu. Tak ada. Hingga tak semaya gitu ya. Nah. Tak semaya, tak puasa, pengen diraka dari segi suruhan tu ya. Tapi kalau tanya, tak ada siapa pun, jahil-jahil kita pun tak ada jawab kata ada yang menjadikan. Nah, selain pada Allah. Orang panggil, orang panggil ahli tauhid kita. Cuma deraka dari segi amalan. Hak wajib buat tak buat, deraka. Hak dilarang tak tinggal, deraka. Dia panggil mukmin yang asin. Jadi kata musyrik itu, musyrik tak berhubung, syirik tak berhubung dengan iman. Yang ni syirik pada i'tiqad lah. Ada pun syirik hak lain tu, ada boleh berhubung. Kita yang mukmin bila kita semaya puasa tapi letak kerana lain pada Allah. Panggil syirik dah tu. Tu syirik dari segi kerana dia panggil. Dia lain aja banyak kelas. Syirik ba'itiqad cukup. Syirik ba apa zuhid, syariat cukup, syirik mana syarikat dah. Cuma kita tak kata syirik lah, kita kata syarikat. Nah, betul-betul kita menego, nego tu. Nego apa orang? Dua orang syarikat, tak kata syirik lah. Kalau kata syirik terkejut pula, walah tu lah. Nah, kelimahnya sekutu bahasa Melayu, kosi bahasa Melayu atau kosi. Tu modal apa orang? Kosi dua orang. Tu syarikat, syirik. Ini pun bila pergi ibadat lain pada Allah, apa yang kongsi pada ibadat. Kongsi pada ibadat. Tapi kalau pada kata siapa menjadikan langit bumi, ya tak ada kata ke kongsi yang menjadi Allah. Nah, tapi dia panggil tak cukup. Dia tak cukup. Kita yang panggil kata tauhid rububiyah dari segi i'tiqad keadaan Tuhan yang menjadi hanya se-Allah. Pak uluhiyah dari segi keadaan yang berhak di semua hanya Allah. Dia panggil tauhid belaka kita tu. Baik. Apabila jawab begitu kena, lalu perintah Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," kata ulimu ni ya Muhammad. Mu kata alhamdulillah. Tu jatuh sikit tu. Ada alhamdu saja. Perlu tambah.
Kata ulimu, alhamdulillah. Puji-puji itu hanya bagi Allah. Alhamdulillah ke apa? Atas zuhir hujjah, atas nyata ataupun terang uli hujjah dengan tauhidillah. Mana? Walaupun mereka semua lain pun bila tanya siapa yang jadi Allah juga. Jadi panggil perkataan tu jadi hujjah makin sendiri dah. Kamu kata mama, alhamdulillah. Supaya kita tanya, kita tanya anak kita. Atau kita semuanya kena siapa? Kena Allah. Alhamdulillah. Jadi kena jawab. Gitu. Kamu kata gitu Muhammad. Tak kalau dia jawab, Allah lah yang menjadikan segala-gala. Kamu kata Muhammad, alhamdulillah. Kena tu. Jawab kena tu. Lagi pula hak tu jadi hujah kelik tah dirimu. Jadi akhirat esok, tanya siapa yang menjadikan? Allah. Hak tu, lepas tu bila menjadi Allah yang menjadi, kenapa mengisi semua lain pada dia? Jadi hujah tu makin kelik tu. Kamu kata mama, alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Atah zuhi nyata hujah dengan tauhid Allah. Dengan mengesahkan Allah juga pada menjadikan. Bila Allah saya menjadi, Allah juga yang berhak disembah. Itu makna la ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar illallah. Dia kan mengaku itu orang mukmin tu. Sabit tu nak hukum jadi orang mukmin kena ucap hak tu. Tak saya ucap tu tak dihukum ke jadi mukmin. Kalau orang bukan mukmin. Adapun kita orang asli ni tak apalah. Hanya ucap tu duduk dalam semayat. Dalam azan. Tak ada waktu tu. Dah semua kelima tu. Asyadu an la ilaha illallah. Dalam semayat ada selalu. Sebelum nak semayat disunatkan azan. Qomat ada selalu. Asyadu an la ilaha illallah. Cuma tu panggil dalam ibadat. Luar ibadat tak ada wajib tu kata apa kita. Kerana kita orang mukmin asal. Tapi kalau dia bukan mukmin nak jadi orang mukmin mesti kena ucap yang tu. Walaupun dia tu dia percaya, dia mengaku tapi tu saya ucap yang tu tak boleh hukum mukmin. Patut serah pada Allah lah. Hukum zuhid tak boleh kata hukum orang mukmin, tak boleh kata muslim. Siapa tak sanggup nak ucap kelimah tadi. Pak kalau ucap dah la ilaha illallah tak boleh, dia kena ada kongsi dia lagi Muhammadur Rasulullah. Ini kita berlaku atas kawan kata cukup dengan tak kata asyhadu. Adapun mazhab kita syarat sikit lagi kena berasyhadu sikit lagi. Tu kilas kita kita kena asyhadu alla ilaha illallah. Bahaya kedua tak sewa asyhadu pun tak apa dah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi walik kita dah ajar sepenuh dah sepenuh. Asyhadu alla ilaha illallah. Apa arti? Aku mengaku. Aku naik saksi mengaku bahawasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Mengaku itu. Dan aku mengaku bahawasanya Muhammad tu ialah pesuruh Allah. Bila kata malak, hukum jadi selalu. Itu dia. Baik. Maka bila mereka jawab betul dengan perkara, mung kata Muhammad, alhamdulillah. Nyata atau zuhi nyata hujah dengan tauhid Allah. Sengah tafsir, alhamdulillah ala ma hadana lidinihi. Puji-puji bagi Allah di atas bahawa hidayah ia kepada kami agamanya. Kalau tak taufik mana boleh nak kata. Kita tengoklah kita orang jauh zaman. Nampak menakian Nabi sendiri kata sallallahu alaihi wasallam jekoh dia kata Abu Lahab kata jekoh dia. Lepas tu juga siapa sudah tak terima bila tahun berlaku perang Badar, dia tak ada hadis, dia orang tua tapi dia beri perbelanjaan tengok untuk menghancurkan anak saudara dia tu kerana sesak di isi dia tu. Macam-macam kata lah. Tengok dia tu tak kenal lah. Dua beranak pun tak kenal. Kenal sebagai anak nakal.
Tu dia tak kenal kata dia dakwah kata aku adalah Rasulullah. Tak bohong lah macam-macam kata. Ini kata nasib baik. Nah, makrifatnya panggil nikmat yang besar dan sulit. Nah, ya. Tapi besar. Tu dia. Ini syukur banyak kita. Mudah-mudahan dengan syukur tu Allah Ta'ala memanja dan tambah lagi nikmat tu. Tu dia. Baik. Sudah Allah Ta'ala sambung cerita lagi. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi bahkan, kalau turut bal asalnya bahkan, tetapi jumlah daripada lakin. Bal tetapi bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka itu, kebanyakan musyrikin, tiada ketahui, la ya'lamun. Tiada ketahui, yang ini tiada ketahui mereka itu. Tak tahu apa. Dia panggil takdim mafu'u. Tiada ketahui akan wajib tauhid atas mereka itu. Dia tak tahu kata wajib atas dia kena iktikad Tuhan Maha Esa. Bukan sekadar jawab tak ni. Ini jawab mulut ya. Siapa menjadi langit bumi? Allah. Kata jawab tu. Tapi iktikad lah tak. Tu makna kata sahabat tu tak lazim tahu dia lah jadi tak. Sahabat tu muraknya dengan tahu makna terima. Tu makna kata bukan sekadar kata jawab betul tahu tu tak panggil mukmin lagi. Dia kena terima. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi yang ni bahkan kebanyakan mereka itu musyrikin, tiada ketahui yang mereka itu, tak ketahui akan wajib, akan mesti tauhid, mengesahkan yang akan Allah pada ibadah wajib atas mereka itu, tak tahu. Hatta rasul gi suruh dakwah, suruh ajak, lawai rasul. Habis ada agak ada. Itu dia. Supaya kita kata pesing, kalau kata anak kita keras perut, panggil tak dengar, hatta seorang wakil mungkin daya yang kelihatan lagi, suruh pergi daya. Banyak nak hatta orang nak daya tu. Kata tak? Kita marah lah. Walaupun anak kita, kita ya tak dengar hatta orang lain kali nak dengar daya. Kalau ni pergi daya raja, ni hatta orang tu pula, kita marah pertama. Kata tak? Tu banding ni. Itulah apa itulah hatta rasul mari suruh ajak. Suruh apa dia tu daya. Royak dengan lemuh-lemuh. Dengan alasan bukan cakap ikut rasa. Ini lawai lagi. Siapa nak bunuh kawai pula dah. Tengok dah. Itu orang yang tak buka taufik hidayah lagu tu lah. Baik. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyata lagi. Kata semua tu hak dia. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah itu, ni bagi Allah jua. Itu reti daripada orang ngaji kata. Lillah ni ta'aluk mazuh khabar tapi duduk di dulu pada muqtada. Orang panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra. Itu keadaan balarah. Maknanya, Bagi Allah itu jua. Nak itu lagi. Bagi Allah sahajalah. Apa? Barang yang pada tujuh langit dan bumi. Bagi Allah sahaja. Apa makna bagi Allah? Tafsir makna bagi. Milik. Milik. Kita sini banyak cakap mihak Arab jadi Melayu. Milik. Tapi kalau Pak Melayu sungguh. Punya. Rumah tu siapa punya? Kereta tu kepunyaan siapa? Tapi tetap milik. Tapi kita panggil lagi tuai. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah itu, yakni bagi Allah itu sahaja. Barang yang pada tujuh langit dan bumi. Apa makna bagi Allah? Milik dan punya. Milik dia. Tak ada punya siapa-siapa.
Itu dia kata la syarikalah. Siapa orang mukmin sungguh dia tak ada syirik. Tak ada. Dia tanya, siapa Tuhan? Allah juga. Dan kejadian bagi dia juga yang menjadikan. Bermakna kita semua ni kejadian bagi dia. Bagi makhluk-makhluk tu. Soal lagi tafsir. Dan hamba bagi Allah sahaja. Barang yang ni hamba. Nah, pada segala tujuh langit dan bumi semua hamba dia. Habis tu kata, bila kita ingat perkataan ni enggak, walaupun kita nak jadi apa jawatan besar, jawatan pun kita bersifat dengan kaya raya, punya kekayaan, punya kelebihan, apa tu hak majak. Bukan hak asli. Bukan hak asli. Hak tu hak pinjaman je. Kena ingat gitu. Pinjaman saja. Dia melahir kepada kita ni lebih. Lebihlah kata kita ni orang lebih. Dia menzahirkan beri ilmu pada kita. Tubiklah kelimah kita ni alim yang pandai. Walhas sungguh alim ilmu siapa? Dia lah al-alim. Ya. Allah lah al-alim. Tapi dia beri ilmu kita tu baiklah penyemeh atau yang alim. Nanti lah. Tapi dia nak sombong tak boleh tu. Kita ni asalnya fakir. Lahir tidak ada apa sekarang. Tiba-tiba dia beri kekayaan pada kita. Sampai Allah al-Ghani. Kita bukan al-Ghani. Abdul Ghani. Hamba bagi Tuhan yang kaya. Lepas tu baik panggil orang kaya. Pinjam ya. Dia tarik balik. Baik selalu. Tengok berapa banyak orang kaya. Jadi jeng. Jeng beri jatuh kerja. Habis nak makan kaya. Orang jawatan besar. Jatuh jawatan. Jadi orang biasa. Dia kata pinjam meh. Bukan orang asli. Orang asli apa? Hamba. Aslinya hamba. Habis kita buat Abdul tu. Ambil nama Tuhan. Mari buat Abdul. Abdullah. Cukup kenal tu. Abdul Rahman. Segala nama dia tu. Kita buat Abdul. Abdul Mu'min. Abdul Muhaimin. Itu. Abdul Wahhab. Abdul Razak. Bukan nama dia saja tu. Kita buat Abdul. Abdul. Tu kata sifat asli kita ni ubudiyah. Sifat kehamaan. Sifat ketuanan, kepunyaan hak dia. Sahabat tu bila orang sapa situ. Kalau Allah Ta'ala ambil rezeki ke harta dia. Alhamdulillah. Unjur hak dia yang ambil. Kita rasa hak kita. Baik tak unjur tu. Pasal panas perut dah. Tu dia. Sahabat tu orang bila je hati sapa je. Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah. Hak siapa hak sungguh. Hak Allah. Ada Allah ambil. Tengok dia ambil cua sahabat dengan jalan sahabat. Lapak rusak berlaku penyakit sebab berlaku kena curi ke. Itu dia. Bila tak boleh hakikat, Alhamdulillah. Lepas tu bau kira jalan sahabat, bau kira jalan syariat. Ya? Itu. Baik, tengok dia sebut. Lillahi ma fis samawati wal ard. Bagi Allah itu, semata-mata bagi Allah itu sahajalah barang yang pada tujuh langit dan bumi. Apa mana bagi Allah? Milik Allah. Bagi Allah ni milik Allah. Dan bagi Allah ni kejadian Allah. Dan bagi Allah hamba Allah. Oleh itu maka, ini panggil tafri'. Tak kalau kita ni hamba dia, semua barang dari langit bumi tu hamba dia, kejadian dia, kepunyaan dia, maka tiada mustahak disembah pada langit bumi, sembah lain daripada Allah. Itu kata la ilaha illallah ila ma'buda bihaqqin illallah. Tengok tafsir la ilaha ila mustahiqa lil ibadah illallah. Tidak ada yang berhak bagi sembah melainkan hanya Allah. Ada pula tafsir la mustaghniya an kulli ma siwa. Tidak ada yang terkaya dari semua perkara melainkan hanya Allah. Itu makna dia saja dia. Cuma kalau yang ngaji kaedah dia panggil apa? Hak tafsir dengar la ilaha illa ma'buda bihaqqi, dia panggil makna mutawaqqah. Asal ma asa aliha ngaji lurah dengan makna abada. Aliha ya'lahu abada ya'budu. Ilaha ibadah. Gak jumlah sembah. Iaitu la ilaha ay la
makluha dengan la ma'buda bihaq. Dia panggil makna mutabaqah. Lepas tu ada tafsir ay la mustaghniyah, dia panggil makna iltizam. Apa? Lazim daripada kata tidak ada yang disembah dengan sebenar melainkan dia, arti dia tu yang terkaya. Itu maknanya al-mustaghni. Apabila kata dia yang terkaya, lazim daripada terkaya, mesti wujud dia tu wajib. Kidam tidak, dia panggil lazim di situ. Tu orang kata kena tahun jalan 20 tu. Mari dia sengah tahun, nak ikah pula dah. Menjaga dia tu, enak. Dia tak gila orang dia. Gila orang lah, aku tutupi. Gitu. Bila dia tu, apa dia tu, semua kepunyaan bagi dia, arti dia maha kuasa. Tu baiklah kudrak. Tu baiklah wahdaniyat. Lagi pula, inna allaha huwal ghaniyul hamid. Ini tu baik nama dia sini. Bahawasa Allah itu, ialah Tuhan yang al-ghaniyu, yang kaya. Yang kaya, bila kata kaya, tafsir. Kaya daripada makhluk. Ni jaga ni panggil kaya dari ni. Orang panggil kaya hakiki. Kaya teman jusuh dia panggil Allah tu. Al-ghaniyu ay ghina mutlaqan. Dengan mana apa? Al-ghani ay an kulli syai. Kaya daripada makhluk. Ada poh kita dah kaya kita ni. Pak kaya apa? Kaya muqayyad. Dia tak kaya dari, kaya dengan. Dia tu kaya. Orang tanya, kaya dengan apa? Dengan kebun. Dengan sebab kebun. Dengan sebab. Dia kaya dari. Kita kaya dari. Dari siapa? Dari segala-galanya. Mana dari Allah pun kita kaya juga. Kaya dengan, dengan sebab. Dia tu kaya dengan sebab. Apa kaya? Sebab dia kebun banyak. Dia kaya dengan sebab tanah itu dia banyak. Rumah sewa dia banyak dengan sebab tu kaya tu. Tu panggil kaya muqayyad, kaya majak lah ke tu. Ataupun kaya aridi. Hakiki kaya Allah tengok nama dia. Al-Ghani. Apabila terkaya, terkaya dari. Tu kaya mutlak dia panggil. Bukan kaya dengan. Kalau kaya dengan, salah lalu hurai. Kalau tanya, Tuhan kaya. Tak kaya kan? Semua Allah dia belakang. Alah dunia, alah akhirat. Lepas kalau gitu, bila akhirat esok, dia perhabis dunia, tinggal so. Alah kurang gitu herak. Tak kira tu. Walah tak kaya dari. Mana dia buat makhluk, tak buat makhluk. Dia yang terkaya. Dia buat juga ada faedahnya. Dia buat tu ada hikmah, ada gunanya. Dia buat tak buat, dia yang terkaya. Tu kaya hakiki. Kita dah kaya-kaya, kis banyak harta sebab tu kaya. Buat tak habis, tak habis kaya. Ada baik kaya dengan sebab. Begitu biasa itu. Baik. Dia al-ghani. Lagi pula dia al-hamidu. Lagi pula kepujian mana yang dipuji. Hamid dengan mana Mahmud. Ini setengah penama tu al-hamid. Lepas tu kita letak nama Abdul Hamid. Walaupun kita panggil, panggil tak penuh. Panggil Hamid. Panggil apa? Nama apa? Nama Hamid. Abdul Hamid. Dah Hamid itu kata dia. Layaknya tak kerti. Ada mana nama apa? Nama Hamid. Orang itu lup penuh. Abdul Hamid. Dah ya tak. Dah lagi berapa Hamid. Dia kerti Abdul Hamid. Bawa dia Allah. Karena Al-Hamid yang dipuji ialah nama Allah Ta'ala. Kita Abdul Hamid. Yang lagi pula kepujian pada perbuatannya. Perbuatan Allah apa yang dia buat semua terpuji. Tapi itu kita kena Alhamdulillah ala kulli hal tu. Sama dia buat tu terpuji semua dia buat tu. Buat seorang tu susah. Ya Alhamid. Dia buat seorang tu kaya. Alhamid. Dia tu. Walau an. Ni nak ayat kata apa pula. Bila dia tu yang terkaya. Dia lagi jadi puji. Dan segala-gala adalah milik punya dia.
ya fardu taqdim. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Barih wal bahru ke wal bahra tu. Ana la qira'ah tu. Ha? Wal bahru ke wal bahra. Ha? Tak ada arah kan? Ha, wal bahru ke wal bahra tanya. Wal bahra. Ha, beda tanya tu. Ha. Jadi kena juga cuma tu qira'ah lain. Qira'ah Abi Amrin. Baca wal bahra yamudduhu. Bukan salah dah nak cakap. Kalau kata salah, salah dengan qira'ah kita. Qira'ah kita wal bahru. Ah, tu je lah. Qira'ah kita wal bahru yamudduhu. Termasuk lima qari lagi baca supa ni. Kita dah baca qira'ah Asim. Riwayat Hafaz. Lepas tu supa juga qira'ah Nafi'. Hamdu apa dia Ibnu Katsir, Ibnu Amir, apalagi Hamzah dan Kisai. Ani qurra baca dengan wal bahru yamuduhu. Tapi ada satu qari di kalangan qurra tujuh, Abu Amrin Al-Basri, dia baca wal bahra. Ha, habis dia kata bukan salah. Cuma ini qiraah Abu Amrin. Ha, nah. Lepas tu bila kita pergi tahu dah kata ada dua baca, dua kira'at di sini. Baik. Kita turut dalam keedahnya. Baca wal bahru dalil ilmu nahu kata apa. Baca wal bahra dalil ilmu nahu kata apa. Ha, kata turut-turut pula. Nah. Ha, tu. Jadi kalau baca wal bahra tu zuhi. Orang ngaji kata atas pada ma. Walau anna ma. Ha, ma isim anna. Wal bahra atas pada ma. Berarti wal bahra. Ya, atas pada ma isim anna. Hukumnya nasak. Dengan cik. Alamak nasak tu patah. Walau anna ma. Ada pun ma dia panggil mabni. Isim mabni. Nah. Manakala al bahra isim mu'rab. Zuhir selalu. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahra. Zuhir. Ada pembaca wal bahru. Ha, kata setengahnya. Bawa muktada suku. Ha, ataupun. Atah pada. Annama pada maha annas ta isin. Dah, dah. Jadi. Pa'an maksud. Ha, tu. Bila pak Quran main lagu tu. Pak ulama nahu bicara dulu. Ni baca gini jadi apa. Ha, tu. Habis atas ilmu sakut dengan Quran dia banyak. Jadi bukan sekadar kata baca bagi kita kena pun buat arti dia ialah lah. Ha, tegak sarah laki orang. Oi, oh, tangan. Banyak lagi kakak dia tu. Ha, baiklah. Ha, apa arti? Dan jika, yakni fardu takdir. Katakanlah. Dan jika, yakni dan fardu takdir. Jika sekira. Fardu takdir bahawa. Barang yang ada pada bumi ni. Annama fil ardi. Barang yang ada pada bumi. Gapo tu? Min syajaratin. Dia tulis dari. Daripada pokok kayu. Nah, pokok kayu atas muka bumi nak terbanyak mana? Haa, nah. Dalam tanah kita saja tu bila tak habis dah. Dalam tanah kita. Bila tak habis pokok kayu tu. Haa. Baik. Fardu takdir semua bagi dalam bumi ni. Gapo? Daripada pokok kayu. Apanya fardu takdir? Aqlamun. Perbuat kolam. Ha, tak suka dengan kita kecek hari-hari ni. Kita kecek apa hari-hari? Kita kecek ni. Ni panggil apa ni kita? Panggil kalam lah. Ha, bahasa surat kolam. Kita bahaya kalau air lerok. Nak tulis lagu lah. Kahwa. Kahwa lamin kolam air. Itu Melayu. Ini daripada Arab. Nun. Wal qalam. Haa. Wa ma yasturu. Iqra' bismi rabbika allazi khalaq. Haa. Allazi khalaqal insana min ala. Akhirnya.
allamal insana ai apa dia iqra wa rabbukal ladzi iqra wa rabbukal ladzi tak mari wei apa dah allama bil qalam tak tengok taknya mari tu deh iqra wa rabbukal ladzi allama bil qalam ka ya ajar dengan qalam qalam nulis maka Tuhan perdu di sini kata nak rakyat kata ilmu Allah tak ketahui Allah tu banyak tak habis sekia-kia kalau semua pokok kayu tak dunia ni pokok kayu tak muka bumi ni ambil dijadikan kalam percuma wak kalam wak kalam wak kalam nak kata berapa milyar-milyar tak tahulah fardu kata dijadikan kalam. Lepas tu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin dan laut jadi dawak air laut semua tu pas air laut hok dalam sekali hok masa tidak ada patak tu berapa laut eh dalam ngaji berapa maha semut samudra sini sebut tujuh laut tu maha semut Pasifik tu jadi kamu dia daripada laut tu tujuh laut dia ambil tapur sekali semua tu tulis buat jadi dawak kolah hok ambil pokok kayu tadi buat jadi kolah lepas tu kolah tu celuk dalam alau jadi kadawak celuk tulis celuk tulis tengok siapa nak mana fidat kalimatullah ha jawabnya nascaya telakah dulu nascaya tiada habis kalimah Allah itu tersurat tak habis ni nak tahu ilmu Allah Taala banyak kita boleh sikit ni perasa dia tumbu ha kata tapi tak orang mengaji dia kaji kau ya kau tahu ya kau bahasa kau tak ada ha tu orang penama tanda orang tahu sikit kau tak ada bahasa kau tak ada ilmu kalau bahasa kau banyak aja tu dia tu ha ingat tu kata ni walaupun air laut tak dunia ni tahu kau bumi dijadikan dawak. Nah, lepas tu segala pokok kayu yang ada tahu kau bumi dijadikan kolam. Percuma-percuma kala-kala. Ha, celuklah tulis. Celuk tulis maklumat. Tak habis. Mana fidat nascaya tiada habis. Kalimatullah. Tak habis kalimah Allah itu tersurat. Yakni, anak hurai lagi. Yakni jika dijadikan segala kayu dan daunnya, daun kayu dijadikan kolam buat penulis. Dan air laut dijadikan air laut tu dawak. Ha, untuk surat ke segala kalimah Allah, segala makna bagi kalimah Allah dan segala apa dia pengetahuan Allah dan nikmatnya nikmat Allah. Dan sifatnya sifat Allah. Oh, hingga habis kayu. Dan kering air laut. Maka kalimah Allah dan nikmatnya nikmat Allah tiada habis juga. Hingga dijadi air lain semula pula. Wah, kering waktu kering. Jadi semula pula. Habis tak habis lagi. Pada lepas di akhir surah Kahfi tak kata. Dalam surah Kahfi tak. Apa dia? Akhir lagi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi katakan ulimu ya Muhammad law kana al-bahru kalau kan kata kata fardu takdir kalau semua air laut ni jadikan midadan jadikan dawak untuk buat tulis ke makna kalimah Tuhanmu Muhammad قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ناتج حبي كغين علاو لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي sebelum pada habis
kalimah Allah sebelum pada habis makna, tulis dia kering air laut dulu. Walau jikna bimislihi madada, bila kering kami mendatai pula air tu jadi dawak pula, celup pula tulis habis, tulis pula habis. Tu dia ilmu Allah. Ha, tu balik tu tengah jumpa salah. Halu kita halu. Nampak tak? Ha, tu dia. Sampai kita ketika kita rokok di atas subhanallah al-azim tu. Sampai kita rokok makhluk tak boleh tersuai ke suju. Rokok pun tak ada lah. Ha, rokok apa kata pada ada rokok kata apa? Subhanallah al-azim. Ha. Maha suci Tuhanku yang maha besar. Tengah turut bunuh tu. Habis tu buat lagu tu kepada makhluk haram tu. Kalau nanti kau besar, tipsu besar tu aku pula lah. Haa, malaikat dipaksa tu lain hal lah tu. Haa, dalam ucap semaya kita kan. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha besar. Kita tak kala dia besar kita ni kan halus halus. Tunduk duduk gini. Nah, haa. Lepas tu buat turut sujud lah dah. Haa, sujud eh. Dahi kita hok mulia pandangan hidung kita wajib dahi disentuh kat tempat dipijak sunat pula hidung we sentuh hati setengah mazhab wajib kalau kita sunat tempat ana ha apa tu nak tunjuk hinonyo dahi yang mulia hidung mulia hidup pok berapa perut cium tanah gitu ha menak apa apa pula syarat nak sah sujud kena rendahnya leher daripada punggung. Kalau sama itu tak sah. Lepas tu dalam tu dia ucap lagi mana? Subhanarabbiyal a'la. Rabbi hantar tu azim dah. Maha suci Tuhan ku yang maha tinggi. Tuhan tinggi setinggi-tinggi. Kita ni gak renah serenah-renah sampai penak di bawah mingsuk terik apa cap. Kata, tapi dah tak terasa kita ada tingginya besok. Gitu. Tak ada terasa. Habis kata semaya ni, bagi orang arif, bagi orang yang Allah Ta'ala buku, Qurratu a'yun. Semaya ni dia kata tak payah mata. Sampai dia mula ada semaya, dia tak khabar kot lain dia. Dia pesan, hey puakmu. Dia pesan ke anak cucu, kalau nak bergege, nak bising-bising, nanti penting tiga aku semaya. Oh, kita jadi bising, biar nak semaya, nanti kalau bising sudah, ayah kodah lah. Tinggi. Hanya tertinggi. Ha, kita berdoa gini. Bila rokok, ha, maha agung, maha besar yang rokok. Itu arti semaya lah. Baik itu besar sangat. Itu dia. Siapa nak buat tak alih kepada lain pada dia lagu itu. Itu. Ha, itu kering bis. Kalimah Allah tak habis. Ha, nikmat Allah tak habis. Itu ha, berasa kata Allah. Nah, serendah-rendahnya kita. Nah, tapi adalah orang seramai tu hati sampai situ dah. Nah, tu orang yang bersih. Itulah di antara satu sebab ya Allah Ta'ala masih lagi menahan ke dunia ni. Ah, bila siapa masa nak kiamat dia pun habislah orang tu. Ada halah. Tu. Baiklah, undur kelihat telakah sikit tu. Jika bahawa barang yang ada pada bumi, gapo? Daripada malah daripada pokok kayu. Apa tu? Barang tu diperbuat kolam dan laut jadi dawak memanjang akadia ke laut tu. Kemudian daripadanya 7 laut sekalian semua tu dijadikan dawak. Surat segala kalimah dan segala makna bagi kalimah Allah. Nas jaya tiada habis kalimah Allah itu tersulat. Ha, tersurat. Lepas tu sama ayat innallaha azizun hakim. Sini tunjuk nama ni pula. Bahwasanya kerana bahwasa Allah itu Tuhan yang amat mulia. Ni satu arti aziz makna amat mulia. Ada pula satu artinya aziz makna yang menang. Dengan tafsirnya azizun ay ghalibun ala amrih. Tuhan yang menang. Yang menang. Ha, bila kata menang, fahamlah menang lah. Orang lain semua Allah habis. Yang menang. Bila yang menang, nak buat apa boleh saja. Dia menang. Habis tu, kita ada kali kata,
berkelahi balah ke apa, mak kalah waktu itu. Dia kalah tak ada yang kata apa. Timur aja. Mata kita tangan, kita tangan. Ha, dia kata, kena kamnak, kamnak. Kena keliling pada, keliling pada. Nak apa dah kalah ni? Nak apa boleh, kita kalah. Ha, maka Allah dia aziz dia. Dia menang. Bila menang, semua yang lain kalah. Ha, dia tak nama Abdul Aziz. Ha, ada lagi lah kat kapung, tuan kapung menang ni. Sakai. Hanallah. Ha, tu dah. Yang mana? Yang sakai. Yang hanallah. Ha, tu lah kat Jawa panggil sakti, sakti. Ha, ni orang yang paling sakti. Ha, bahasa ilmu dia bijak kan? Ilmu apa nama ni, ilmu dia dah berapa, dia boleh perubah orang. Oh, sakti orangnya. Ha, macam macam gitu. Kita sini panggil bahawa sakai. Panggil sakai lah. Ha, sakai. Ha, tu semua tu klip pada hakikatnya Allah lah yang aziz lagi hakim. Apa hakim? Ha, dia tak ada jumpa. Lagi amat hakim, amat bijak pandai. Amat bijak. Amat bijak. Ha, perbuatannya, perbuatan Allah, dia amat bijak. Bila bijak, tiada keluar sewaktu daripada ilmu Allah dan hikmahnya. Apa hikmahnya? Kebijaksanaannya, ya Allah. Bila dia buat dengan bijak, boleh tak kita nak kritik? Ha. Boleh kita nak totek-totek tak? Tak boleh. Ha, sebab itu ada totek-totek salah sah tu. Atau ada suruh sabar, suruh reda tu. Bila kita jatuh susah, oh tak begitu. Hai, sabar, sabar, sabar. Ha, dia kata lah. Hai, dah totek ni sebab tak puas hati Tuhan. Ha, totek Tuhan. Allah, habis maksiat lagu ni, kita tengok tak nampak ni. Maksiat lagu ni tak nampak. Kalau mabuk tu nampak, mepaya tak patah. Ha, ya tu mabuk lah. Nampak maksiat lagu tu dah. Kalau kecap sarpah, lebar-lebar ke dengar. Ya tu berat. Ha, tapi bahasa ni, hai, tak nampak ni. Dia lalik serupai lagi, nak menyelik, nak menyelik. Ya Allah. Ha, itulah. Tak kena dengan hati mula mulut totek-totek tu dah. Nampak tu bila kita teringat, astagfirullahaladzim. Ha, bila kita ingat, kita jangan senyap. Kita astagfirullahaladzim. Jadi mudah-mudahan jadi kifarah. Ya. Ataupun la ilaha illallah. Ya, dalam hadis buk, wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha. Dia pesan pada kita umat. Dan engkau mengiringkan kejahatan itu, mengiringkan dengan kebaikan. Semoga-moga kebaikan ini menghapuskan kejahatan saat ini. Ya. Ada riwayat katanya dia. Ya Rasulullah, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Hak kata hasanat boleh menghapuskan kejahatan itu. Adakah setengah pada hasanah itu tu kata la ilaha illallah? Dia jawab, bal hiya afdalul hasanat. Bahkan ia, bal huwa afdalul hasanat. Bahkan ialah sebesar-besar. Ha, itu jangan terlupa je. La ilaha illallah. Kecap-kecap. La ilaha illallah. Apa duduk saya? La ilaha. Ha, gitu. Ibasah gitu. Nah. Tapi dah setengah orang. La. Ha, munak mati ya. Oh, ni kusik pun tu. Dah itu ke? Ha, tak boleh kata takut punya pun nak mati. Ha, mati ke molek lah. Ha, takut nak kata la ilah lah takut mati. Dah juga. Kerana musik tadi. Eh, mana munak mati ya. Kita dah amal ni. Ha, ingat tahu. Kan adalah dia kata, bila kita pergi salah melakukan kejahatan, kamu iringkan. Ha, dengan kebajikan. Orang tanya dia, kata la ilaha illallah tu setengah padanya? Dia jawab, bahkan ialah selebih-lebihnya. Ha, kita boleh jadi amal kita lah. Ha. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Bila dia kuasa, tengok dia tunjuk kuasa dia. Tiada jadi kamu. Yang ini tiadalah menjadikan kamu. Idafat masdar ke mafu'u. Tiada menjadikan kamu. Wala ba'stukum. Dan tiada bangkitkan kamu pada hari akhirat. Di kubur. Tiada bangkit kamu di kubur. Bila hari kiamat itu... Semua tu malaikat sebentar saja. Illa kanafsin wahidah.
malaikat sebentar saja. Kalau nak banding seperti qada satu nafah ya. Ha. Kinayah ni pada apa? Yakni tiada payah atas Allah Taala sewaktu pun. Tu dia banding pada kenapa? Ya orang kita banyak kecek majak pasal tu. Lepas tu pada aku jetik. Apa tu yang macam jetik? Nak jetik kan orang besar. Waktu ramah pada aku jetik. Tak ada jetik. Jetik ke kelikin. Kinayah di pada apa? Maknanya ni. Pih, je mudah je. Tu banyak Melayu kita berkecek lagu tu dah. Tu dia. Ni pih pun kulit bawah. Kita kecek ke dah? Maka Quran dia nak ayat tu dia ni amat kuasa. Dia dah buat kita ni bertolak asuh, bertolak asuh. Dia nak ajar hamba, jangan bergaduh gondah. Walhal dia kuasa buat sekaligus kuasa. Itu dia. Seolah-olah supaya kanaf sin wahidah. Senapa pun jadi. Itu ibarat kata kum fayakum tu. Surah Yasin kata, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukum fayakum. Itu kan lah. Tapi dia buat sengaja bertolak asuh. Itu nak ajar umat dan hamba. Nak ajar hamba dia bahawa jangan gupo gapah. Sekuasa-kuasa aku buat cara tolak asuh. Walau aku kuasa buat sekaligus. Ni, ayat ni semua duk, apa dia duk tunjukkan kuasa dia. Baik. Malaikat sebentar saja seperti qada satu nafas. Kanafs illa kanafsin wahidah. Tiada payah atas Allah Ta'ala sewaktu. Artinya, maknanya Allah menjadi akan sekalian alam ini seperti jadi satu nafas. Ya. Itu dah. Habis ini yang nak menyatakan kekuasaan dia bina di atas kita di intikad dah Allah bersifat dengan kudrat. Allah yang maha kuasa. Lagi pula dia kata, inna allaha sami'un basir. Nama lain pula lagi. Bahawasa Allah itu Tuhan yang amat mendengar. Lagi basir. Lagi amat melihat. Bila Allah tu yang amat mendengar lagi amat melihat, tiada membimbang akan dia oleh sewaktu. Kenapa tiada membimbang? Kita nak panggil pun membimbang tempat lagu ni. Tak ada jadi bosan, tak ada jadi kata dengan kenala kau berapa halangan, tak ada. Dia panggil tiada membimbang akan Allah. Kenapa supaya kita ni dia banyak kerja tak ada lah. Itu panggil membimbang. Oh sibuk ya. Dia tersibuk dengan satu kerja. Kita kata kerja buat kebun. Sibuk. Tak ada nak kerja lain. Orang sibuk dengan menego. Tak ada dah kerja lain. Dia panggil membimbangkan oleh. Ada buat Allah Ta'ala. Banyak tapi tak ada membimbangkan dia. Sebab apa? Dia sami. Dia basir. Tulis we kena. Abdus Sami jaga dengar. Jaga dengar. Jaga letak nama. Hebat dia. Dia pulaknya Al-Hakim. Al-Azizul Hakim. Tadi pula nama dia tu. Apa dia? Al-Ghaniyul Hamid. Dan nama dia juga tu Al-Qadir. Dulu alam tara annallaha yulijul laila. Itu baris silap pula nampak tu. Alam tara annallaha yulijul laili baris silap. Silap tu waktu silap. Tak ada kira tu baca. Silap-silap dicap tu. Nahari wa yulijun nahara fil layli wa sakhara syamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamma. Wallahu a'lam.
Ya. Dak je gini. Kalau apa yang amat, kata-kata khabariyah lafzan, waktu dia panggil sahabat dia amat ni, insya'iyah. Insya'iyah lafzan wa makna. Sahabat dia guna apa yang amat. Amat li apa? Li talab, bukan? Okay? Talabun minal adna. Kalau balik Tuhan, panggil amat mana perintah. Tapi tak kala keluar balik kita, dia tak panggil amat. Dia panggil doa. Talabun minal adna ilal a'la. Ada pun Allah. Ilal adna. Kita tengok sementara kitab yang kedua dia menulis kata apakah perbezaan makna hukum akal wujub dengan wajib, istihalah dengan mustahil, jawaz dengan jaiz. Kalau dia mengaji kelima tu jawazan, dan semua tu kelimah masdar. Manakala wajib, mustahil, jaiz panggil isim fa'il, isim wasah. Nah, wajibun, mustahilun, jaizun. Lepas tu beza dia apa? Maknanya wujub yang panggil satu, makna dia tu wujub, makna dia adamu qabuli lintifai. Wujub terjemahnya mesti, dengan makna tak terima akan tidak, tak terima tak sama sekali. Manakala istihalah, makna dia adamu qabulis subuti, tak terima sungguh, dipanggil istihalah. Manakala jawab qabulus subut walintifa, harus apa, harus makna terima sungguh dan terima tak. Sungguh boleh jadi, tak boleh jadi. Itu makna dia. Wujub artinya mesti. Apa makna? Yani tak terima tidak. Istihalah apa? Tak terima sungguh. Manakala jawab, terima kedua-dua. Kerana kita terima oleh apa? Oleh akal lah. Kerana penuh lagi. Terima oleh akal kita akan kedua-dua. Sungguh pun akal terima, tak pun akal terima. Itu panggil jawab. Tak terima oleh akal akan sungguh sama sekali. Itu panggil istihalah. Tak terima oleh akal akan tak sama sekali. Itu panggil wujub. Itu dah. Lepas tu apabila begitu, tengok balik perkara. Bila perkara tu bersifat dengan wujub, perkara tu panggil wajibun. Bila perkara tu bersifat dengan istihalah, perkara tu panggil mustahilun. Pada nanti tu nak misalkan lah. Bila perkara tu bersifat dengan jawaz, perkara tu panggil jaizun. Kita nak contoh. Ni supaya kita ramai-ramai ni bersifat dengan duduk ke bersifat dengan berdiri ni kita? Bersifat dengan duduk. Duduk tu ambil daripada jala saya jelisu julusan, duduk. Ataupun qa'adaya qa'udu qu'udan, duduk. Duduk tu sifat. Apa tu bila kita ni bersifat dengan duduk, kita ni panggil apa? Panggil yang duduk. Bukan kena duduk, duduk ni sifat kita. Kita ni yang duduk. Panggil qa'idun. Duduk tu sifat. Kita bersifat dengan duduk. Pas kita panggil yang duduk itu baik yang. Apa saat ni apa tu? Wujub artinya yang, artinya mesti. Manakala istihalah artinya apa dia? Tidak. Tak terima sungguh. Manakala suatu perkara bersifat dengan istihalah panggil mustahil. Lemuh Allah Ta'ala. Suatu perkara yang tak terima sungguh sama sekali. Mustahil. Kira-kira wajib pula.
apa dia wujub mesti. Apa mana mesti? Tak terima dak. Tak terima dak. Bila tak terima dak, setengah padanya hak sifat dengan wujud, dengan wujub itu apa? Ada Allah. Ada Allah tu panggil yang tak terima akan tidak sama sekali. Ha, maka wujud Allah maksudnya panggil wajibun. Zat Allah wajibatun hatetumbung. Tak ada apa cuba apa apa nahu dari segi lugah demo lah. Tak ni tak sikit. Tu. Jadi apa dia? Dia panggil wajib mustahil jaiz, dia panggil tepat sakut hukum akal. Kalau hukum akal sebenarnya wujud istialah jawab. Dan kalau wajib tepat sakut hukum. Nah, bila bila kita bangun. Bersifat kita dengan bangun. Maka diri hak bersifat dengan bangun tu panggil yang bangun. Qaimun. Nah, panggil itu. Diri sifat berdiri panggil qiyam. Alah tu. Kari ni juga lah. Nak pecah hak tu pun. Nak pecah hak tu pun. Macam dia dah. Mungkin kita main daripada tak tahu. Kan? Nak main daripada tak tahu. Nah, nanti lah minta bila beza. Lepas tu kalau ada nak tanya tambah, boleh lah. Nak tanya apa lagi tambah atas tu. Oh, apa dia? Ya lakah lah. Ah, tak apa. Tak apa. Tak apa, lakah tak apa. Ya, ya 30 ayat surah Sajdah kan? Ya 30 ayat. Apa ayat tempat sujud, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-15, di tengah. Ha. Lepas tu Tok Imin baca-baca surah Sajdah, sunat baca surah Sajdah dekat pertama. Lepas tu baca-baca-baca-baca, kisah ayat 15 tu saya sujud. Tak ada apa, tak ada wajib ada. Nah, tapi makmum lah yang murid lah. Kaya lu kacak dia kah lah tak iman. Sujud tak iman. Tak? Tapi tak ada nak kata apa. Iman tak ada terlupa apa saja tak saya sujud. No, ya tu boleh ha. Muka tu takut dengan sujud tilawah dia panggil. Sajadah tu tilawah. Tiba-tiba tu iman ni tak hati dia mula lagi. Dia orang semua pagi jemaah ni tak ada bahaya subuh dah semua tu. Tak ada main subuh ke jemaah dah? Main apa? Main sejadah. Habis tak ada orang tanya. Main sejadah lapar selia tu kan? Habis dia ada niat kena. Dia ada niat subuh posok mu itu. Kena dah lah pada mata main sejadah. Ni kena hurai ni. Semaya subuh pada pagi jemaah disunat padanya baca surah sajadah dekat ayat pertama. Suratul insan kan ayat kedua. Gitu. Lepas tu rekah kata semaya sejadah. Keliru orang awal. Siapa kata pagi jemaah bukan semaya subuh. Semaya sejadah. Habis tak ada kita baca hak tu masa pukul semaya lah gitu. Gagal lah. Lepas tu imam pun. Lepas tu dalam apa nama ni. Malah kita pula boleh letak hati. Sengaja pilih surah sejadah. Subuh pagi jemaah atas niat nak sujud dalam semaya tak ada apa-apa. Tapi kalau pilih surah lain niat nak sujud tak boleh. Niat tak apa lagi tapi dia sujud sungguh. Bawa ada batal. Malaikat akan pandang lagi. Jadi kena betul kata lagi lah. Tiba-tiba tu imagine gitu ke ayat kau tak ingat kau. Tak ingat. Duk dia. Nanti orang belakang orang ayat. Orang belakang pun pelik pun saat ni lah. Nah, ingat bukan tak ingat tapi buat demo jacuk kita pun jadi pelih apa belih apa kita habis. Pakat kuduk dia. Tengok imam pun awak tak ingat je lakah lah. Je lakah. Lakah kita selalu dah. Walau syi'na la atayna kulla nafsi hudaha lah tu. Fazukul azaba bima kunta ambil ayat ni. Innama amru macam mana weh. Ni boleh sujud ni. Bawa siapa sekarang.
innama amruhu idza arada syai'an. Hai ko mano ta ko Yasin fu. Allah. Oh hanya dak capo tu. Ha hanya lagu tu jadi dah. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Oh ya tu. Mereka orang mukmin yang sebenar ni tak sombong orangnya. Nah, ha kharru tersyukur tu sujudan wasabbahu dia tersebah sujud. Sudah tu naik nak sambung lagi ke nak baca lain ikut sukalah. Ha nak sambung paling biasanya sambung lagi dah. Mana tak ada boleh serakah lagi lah tu. Ha sabit tu gi sujud saat ni tu sujud je rupa rukun ke sujud tu. Rupa rukun ke sujud tu kan. Ha sabit tu kalau kita ambil ayat lain mari tujuan nak sujud dalam semayah. Bila gi sujud juga tu ada setengah kata batal. Sebab apa? Sebab gi duk sujud di dalam semayah bukan tempat sujud. Tempat sujud semayah ialah lepas rokok. Iktidal tu baru sujud. Ha sujud kerana ayat. Kerana ayat tu ayat ada sujud berlaku sujud bagi jemaah surah sajdah. Ni kita ambil surah lain mari. Tujuan nak sujud. Ha tu lama duk bincang tapi mujur lah tak ada ittifaq. Ada juga satu semaya ni payah tempat sujud secara umum. Dalam semaya tu ada sujud secara umum. Hak kita sujud ni bukan sujud semaya. Kalau sujud semaya batal kan? Sampai nak sujud dia kena rokok dulu. Itidah baru sujud. Kalau sujud semaya batal kalau sengaja. Tak bukan sujud semaya. Sujud kerana baca ayat tu. Ha, yang payah sujud tilawah. Ha, maka setengah ulama kata tak apa. Kerana dalam semaya ni tempat sujud secara umum. Ha, mujur dah kawan gitu. Tapi kalau akan salah lagi tu, baikkan sikit lah. Kalau kita semaya subuh buka pada pagi jemaah. Baca surah sejadah. Tujuan nak sujud. Ataupun subuh pagi jemaah. Baca surah lain pada surah sajadah. Ikhra' dan sebagainya. Ataupun surah insyikak lah. Wa iza quri'a 'alaihimul qur'an la yasjudu Allah. Ha. Maka lama kata batal semaya. Nah ha, kita ra'iyah tu baiklah. Ha kalau itu bila kita tak ingat terokok ah ha, nah. Tapi bukan tak ingat, tak ingat betul ayat depan tu pakai laqah innama yu'minul halu ada. Tu sujud tu naik sambung. Tak ada gapo. Jawapannya kan ni, kono pelak tu. Ha, gitu je lah dah. Ha, nak ajak tu boleh, tak ada masalah. Nah, kita pergi ke kita je keluar. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Ala asyrafil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ها دعنا إرشاد تعب على كده ها puan ni naskah tak suka. Dan ada pun jadi tekah naskah ni pun apa ya cari juga. Tak ada naskah baru tak ada deh. Jadi payah temu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Syaikhul Muallif Muhammad Abdul Azim rahimahullahu ta'ala
Dia kata, dan adapun kita, siapa kita tu? Ha, nak tafsir mana kita? Ma'asyiral muslimin. Kalau Arab gak dia panggil nasa'al al-ikhtisas. Dan adapun kita, yakni ma'asyiral muslimin, yakni daripada ahli sunnah wal jamaah. Situ kena eh. Maka bermula turus pegangan di sisi kita, ma'asyiral muslimin, muraknya ahli sunnah wal jamaah, kerana perkataan muslimin itu umum lagi. Ha, kita ialah turus pegangan kita pada segala pekerjaan aqaid, yakni segala asal dan pokok bagi simpulan iman. Ha, itu turuh pegangi di isi kita ahli sunnahnya ialah segala dalil yang qat'i. Apa dalil qat'i? Yakni dalil yang bahasa putus itu panggil qat'i. Kalau kata-kata, kata putus. Nah, dalil yang bahasa putus. Apa makna dalil bahasa putus? Yang tiada ihtimal ia akan takwil. Itu dalil putus panggil. Kalau lagi ada ihtimal, boleh jadi begitu, boleh jadi gini, kita tak panggil qat'i, panggil zanni. Ha. Padahal qat'i itu, dia sakut dengan hak bahasa fikir, akli. Nah, juga qat'i hak bahasa nakli. Yang banyak, ha, dalil qat'i, segala dalil qat'i yang banyak, seperti di antaranya dalam qul huwallahu ahad. Nah, menunjuk Allah Ta'ala Maha Esa. Dan Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang sama, yang serupa baginya. Suatu pun tidak ada. Nah, tu ulama buat ibarat mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalah Allah bagi sekalian yang baru. Nah, baik. Yang banyak dalil, segala dalil qat'i yang banyak, lagi pula yang cukup sempurnanya, lagi yang menunjuk ia segala dalil qat'i atas bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan ia jisim. Ha, ini nak tolak mujassimah. Nah, sahabat hidup keliru, hidup keliru dengan ayat hadis, memberi dengung kata jisim. Bukan ia jisim. Apa jisim? Bila sebut jisim tu dalam istilah ilmu usuluddin, jisim tu yakni jirim yang terima ia akan bahagi. Dalam istilah ilmu usul dia takrif, apa dia? Iaitu jirim. Ma yaqbalu lin kisama barang ia terima ia akan bagi. Jirim hak terima bagi tu panggil jisim. Kalau jirim tapi tak terima bagi panggil jirim pirik, ataupun dengan kata lain jauhar pirik, tu istilah ilmu. Nah, seperti kita nak contohnya seperti kertas. Ya, kadang-kadang benda ni dia terima bagi tiga jalan. Ha, seperti tak jari, tak jari kita. Nah, jari terima bagi tiga jalan. Mana tiga? Satunya boleh kerak. Jari sepotong kerak dua boleh lah. Lepas tu terima bagi ikut jalan kerak. Sebab dia bersifat dengan panjang. Bila panjang boleh kerak. Lepas tu dia bersifat dengan apa lagi? Bersifat dengan besar, lebar. Tak kalah besar, boleh kita belah. Belah dua boleh kan? Ha, belah dua. Sebab dia bersifat dengan besar, boleh belah dua. Sebab dia bersifat dengan panjang, boleh kerak. Jadi terima bahagi dengan jalan belah, dengan jalan kerak. So lagi, dengan jalan ricih-ricih. Pasal dia tebal. Ha, boleh ambil pisah ricih. Ha, jadi, kita panggil jisim yang terima bahagi tiga jalan. Ada so lagi, terima bahagi dua jalan. Ha, ni seperti kertas. Ha, ni kertas ni, dia bersifat dengan panjang. Panjang kan ni? Panjang. Kita kerak dua boleh, ya panjang.
gerak boleh. Tak kala dia tu lebar. Ha, kita kot lebar, kot ni lebar, kot ni panjang. Bila kot lebar, terbelah dua. Belah boleh, gerak boleh. Nak risik boleh tak? Nak ricih boleh tak? Tak boleh, sahabat dia nipis. Agar panggil, timur dua jalan je. Gerak dengan belah je. Nak risik tak boleh, ricih tak boleh, sahabat dia nipis. Panggil jisim juga. So lagi, macam urat benih. Ya halus sekali. Tapi panjang. Boleh kerak so je. Nak belah tak boleh pasal dia halus. Nak ricis tak boleh pasal dia nipis. Cuma panjang boleh kerak so. Panggil jisim juga. Ha, tu mana kata jirim yang terima bahagi panggil jisim. Sama ada terima bahagi jalan kerak sekarang je. Ataupun kerak lagi belah. Ataupun kerak lagi belah lagi risik. Ricis. Panggil jisim. Tapi kalau istilah ulama makula hukamak, dia panggil lain-lain. Hak tak timur bagi langsung, jirin ataupun jahat. Bila timur bagi, sejalan je boleh kerak so je. Dia panggil khab. Bila boleh kerak apa, terima dua jalan. Ni macam kertas. Kok belah dengan kok kerak. Panggil satuh. Ha, panggil sutuh, pasutuh. Menetapel. Sutuh. Ha, bila tiga jalan baru panggil jisim. Ha, arti istilah hukama jirim, pirik, qat, sat dan jisim. Tapi istilah usuluddin bila jirim tak timur bagi panggil jirim pirik. Bila timur bagi semua panggil jisim. Ha, itu istilah ilmu. Nah. Ha, itulah. Kemudian apabila Allah walam yakul lahu kufuan ahad. Dia dah baca semua ayat tu. Walam yakul lahu dan tidak ada baginya bagi Allah. Klik pada humi ayat Allahu ahad. Walam yakul lahu dan tidak ada baginya bagi Allah. Kufuan tidak ada yang serupa. Ahadun satu pun tak ada. Ha, tu. Ngaji pula keadaan nahu. Ahadun isim nakirah. Dia di halaman api. Lam. Memberi pedah umum. Tu baiknya. Tidak ada yang serupa bagi Allah tu. Tidak ada satu pun. Ha. Ada lagi. Kalau tu tidak ada satu tak punya pun tu. Ada lagi lekat-lekat. Tidak ada satu pun. Pas kita dah kacau cari kau mana. Dia kacau cari lagi. Ha. Kisnya kis keliru dalam hadis. Sebahak dalam ayat. Ha tu lah. Nanti pergi gitu dulu. Lepas tu lah baik tu. Pergi gitu. Hanya ayat muhkamah menunjukkan lagu tu banyak-banyak tu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Bahkan di Fatihah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya tua yang menjadi sekalian Allah. Nak sahur supa kau mana lagi. Ya tua. Tapi itu Tuhan hakiki. Kenapa kita mana Tuhan? Tuhan yang menjadikan sekalian alam Tuhan hakiki. Kita ni walaupun Tuhan-Tuhan serupa juga dengan benda. Kita Tuhan rumah. Serupa tak kita dengan rumah? Ah, ha, jawab. Tak ada kata pada Zuhir hakikat tak. Eh? Satu segi tak serupa. Beberapa segi serupa. Nanti kata bukan Tuhan sungguh. Mana serupa betul mana? Tak serupa betul kita ni orang. Rumah bukan orang. Panggil manusia tak di rumah. Tak panggil manusia. Benda ha. Tidak mempunyai nyawa. Kita manusia. Dia panggil apa ni? Ma fihi ruhun. Panggil hayawan. Manakala rumah masalah jamadat. Bagi tidak ada nyawa. Segitu tak serupa. Ni orang. Anu rumah tak serupa. Tapi kalau hak segi serupa banyak. Rumah makhluk Allah. Kita makhluk dah. Ha, sama makhluk. Rumah alam. Kita alam. Ha, sama. Rumah jirim jising. Kita jirim jising. Tu kata tu. Ha, tuan lagu tu tuan majak. Bukan tuan sungguh. Lepas serupa dengan benda. Mungau tu serupa ya. Mungau tu serupa ya. Ha, mu makhluk. Mutu makhluk. Mu benda baru. Mutu benda baru. Ha, mu jirim. Mutu jirim. Mujisim, mutu jisim. Haa, sama ya. Cuma tak semua ni jirim mutu tu besi. Ha, jirim kita tu lah daging.
di beberapa segi, tapi bukan pung lah. Ni Tuhan tak serupa segala sesuatu pun. Ha, nak cari kat mana lagi? Ha, ada ada. Buat pedah, pedah. Tiba-tiba ada ayat kecek nak bunyi dengung serupa, serupa. Ha, tu. Itu wajib kita intikak Maha Suci Allah daripada serupa. Tu situ dulu. Lepas tu kalau panah, panah, tafsir, tafsir. Tak panah, pergi situ dulu. Ha, tu lah. Tapi tu kalau tak timbul sebahak, tak ada nak bercara apa boleh. Nah, tapi bila kena timur sebahak, sebahak adalah ayat. Tak tu hari ayat. Dah ayat dia tak ada dua tu. Muhkamah mutasyabihat tu. Mubgia zuhiha. Dia kata, dah fa'amman ladhina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ibtira al-fitnah. Orang yang ada dalamnya, maknanya, cenderung kepada yang tidak sebenar, selalu suka duk cari ambil mutasyabihat. Sedangkan pergi hak ni cukup dah saat ni tu. Ah, itu dia. Baiklah. Itu dia panggil terlari daripada jalan ahli sunnah. Pegang dengan cuk pegang sama. Cuk pegang tu. Nah, cuma dia panggil bila terlari jalan, terlari jalan, dia panggil ni jalan ni mubtadi'ah. Jalan ni yang sesat dari jalan ahli sunnah. Nah. Baik. Katanya turuh pegangan di sisi kita pada segala kerja akaid, segala usul dan pokok bagi simpulan iman itu ialah segala dalil yang qat'i yang banyak, lagi pula yang cukup sempurnanya, yang menunjuk ia atas bahwasanya Allah Ta'ala itu bukan ia jisim. Kalau kata mana? Kalau kata bukan jisim, Allah dah baca Fatihah tak ada berhenti. Itu ya. Dah cepat ya, tak ada putih. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Puji-puji bagi Allah. Allah tu siapa? Tua yang menjadi kesuliaan Allah. Apa? Itu dia. Hingga kita tak pandang nak hurai. Ya, nah? Panggil itu lah hurai. Cukup dah tu. Habis kita tahu semua makna ya Qur'an yang terkandung adalah makna Fatihah. Apa tu mari ha tepat nah sikit lagi ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bukan ia jisim, apa jisim, yakni jirim yang terima ia akan bagi, sama ada bagi tak atas jaringan jalan kerat ataupun apa dia belah ataupun dengan jalan ricih. Dekat siapa kata isi, dan bukan ia Ta'ala yang bertempat. Rabbil Alamin, tak ada lagi lain dah. Tua yang jadi sekalian alam. Termasuk Al-Alamin, di mana alam tu apa alam. Kata jamak, ada katanya kelimah dia tu panggil mulhaq, jamak zakah dalam ngaji sorah. Lepas tu ambil memperak alam. Alam tu apa arti alam? Barang yang selain daripada Allah. Barang yang ada selain daripada Allah semua panggil Alamin. Tu. Kullu ma siwallah. Tabarakah ma siwallah. Lepas tu bila tafsir, mawjudun siwallah. Yang ada selain daripada Allah. Lepas tu nak misal sebut dia apa? Paling atas sekali ke apa? Ha? Oh, bukit atas apa? Min di atas ada bukit. Dah gabar lagi awal atas ada bukit. Gabar lagi atas ada bukit. Langit. Pan langit 7 lapis. Dah lagi lapis yang 7 tu. Atas. Atas udang yang 7 ada apa lagi? Aras. Tu. Ada tengah tu kursi lagi. Jumhur kata atas pada langit 7 kursi. Atas pada kursi aras. Ada lagi atas pada aras. Ada. Atas pada aras lagi ada lagi Allah atas pada aras. Tak boleh nak, tak nak kata. Ah, kalau tanya ini pula. Makhluk paling tinggi sekali apa? Cuba belik-belik. Arah saat ini lah. Arah yang tertinggi sekali. Arah yang tertinggi sekali. Tak ada, ada makhluk di atas pada arah. Syurga di bawah pada arah. Kata. Kali itu semua arah tinggi sekali. Maksud adalah kata al-alamin lakadu.
Apabila al-alamin tak baru. Allah baru ke Qadim. Ha, al-alamu taghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Bermula alam tu ia berubah. Semua ia berubah tu baru. Tu bin natijah alam tu baru. Gak alam tadi maknanya barang yang ada selain pada Allah tu maksudnya arah. Bila itu Allah tu, arah tu baru. Sebab tu alam. Alam baru. Bila baru, ada dua yang menjadi. Itu Rabbi Allah Ta'ala. Habis tu kaya dia kata duduk tarah, dia tanya apa belum ada arah. Tak ada duduk mana-mana. Pulau dah. Ha, ni ya ni, memang keko ni. Haa, tu lah. Berarti di Fatihah Rabbil Alamin. Nah, ya Rabb. Manakala alami marbu. Dia khalik. Dan kerana makna roh tu pula. Apa makna roh? Khalik. Mana kata al-alami makhluk. Makna roh juga malik tua. Ha, bila roh mana malik. Allah panggil mamluk. Habis kata kepunyaan Allah. Allah tua yang mencipta sekalian Allah. Mana semua Allah ciptaan Allah. Allah tua yang mempunyai arah. Segala hanya mempunyai Allah. Semua Allah kepunyaan Allah. Lepas nak kita tahu ke mana lah. Bila tak Allah bersalahan. Tak jirin, tak jisin, tak tepat, tak jihak. Cukup dah lah. Tapi dah kita pergi sebahak. Tiap-tiap ia ada mesti bertepat ni silap sah. Duqadiyah kubroya fasidah dia panggil. Kalau kata tiap-tiap makhluk mesti tepat, okey. Beza tu maujud dengan makhluk tu. Maujud ni umum bila ni sebab apa farak antara maujud dengan makhluk. Dengan dia panggil. Bila nak antara maujud arti yang ada. Ya baca bina apa? Oh, mana bina apa? Maujud arti yang ada. Manakala makhluk yang kena jadi. Apa beza antara yang ada dengan yang kena jadi? Apa jawab aku anak kata ilmu? Aku panggil apa? Tak ada lah. Tak ada nak kata. Kata terlupa orang ngaji. Bukan tak ngaji. Ngaji tapi dah lama. Bohu ke apa ya nak? Aku panggil umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Apa mana umum? Maujud umum. Makhluk khusus. Maujud am. Makhluk kah. Apa kah? Tiap-tiap benda yang ada kena jadi semua panggil makhluk. Itu daripada arah parah bawah. Panggil makhluk. Lagi maujud. Bila umum khusus, tiap hak umum tak tahu nak. Tiap-tiap makhluk ialah maujud. Bila maujud khusus, tak boleh kata tiap-tiap maujud ialah makhluk. Boleh tak kata kita? Tiap-tiap maujud ialah makhluk. Jadi Tuhan pun makhluk. Tak berapa ke tu? Tu tempat tu bagi kena ni sebuah. Perkataan maujud arti yang ada. Yang ada ni umum. Termasuk dia kata yang ada ni Allah. Termasuk dia kata yang ada ni makhluknya. Tapi bila kata makhluk, kah? Dia panggil umum khusus mutlak. Boleh tak nak kata gini tak boleh tu? Setiap yang ada mesti tepat tu tak boleh tu silap tu. Kalau kata setiap makhluk, semua makhluk mesti tepat, okey lalu. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Tapi kita kata setiap yang ada mesti tepat. Ni pasti setengah pada yang ada tak Allah. Berarti tu bila natijah Allah mesti tepat. Bila tepat tu di mana? Di mana? Carilah weh. Buat malam ayat mereka kata, sebahak situ. Tu dia panggil ayat mutasyabihah. Bila ayat mutasyabihah itulah dijagakan. Dia tepat puaka. Tepat puaka ayat mutasyabihah. Itu dia panggil. Jadi kalau nak banding-banding tentang ni juga. Tentang jalan straight tapi sini tempat ni tempat puaka dia panggil. Apa pun tempat puaka eh? Ada Melayu pakar pun panggil tempat makan orang. Okay. Apa makna? Ceburai apa makna tempat makan orang? Okay. Yang ni tempat yang banyak berlaku kemalangan. Banyaklah ada tak ada sehari dua berlaku balik motor. Dia pergi malam-malam, tunggu apa? Lah. Kadang-kadang duk pergi mana nampak sepuluh galitah. Berit terkejut tu. Kadang-kadang nampak sepuluh ada bagi depan lik. Lik main depan bom. Walah jalan straight.
Melayu kena lalu mau tak pai gitu. Ah, rawang tu ni weh. Ah, jaga. Tapi kalau tak ada bahaya, tak ada puaka, tak apa jalan lekok patah, tak apa. Jangan nak bahaya. Tak gitu kan? Ah, tu betul dia misal kata apa tu? Bila kata mu menyuci Ibrahim yang Ismail akan rumahku tu. Rumahku maksudnya Baitillah, rumah Allah. Dia panggil cerak-cerak rumah Allah. Adakah kita orang mukmin dia bahaya kata Allah duduk dalam tu? Tak ada dia mula-mula panggil tempat tak puaka. Ada salah kata rumah Allah apa tak apa. Masjid dalam hadis sebut baitum min buyutillah. Masjid ni satu rumah daripada rumah Allah. Adakah bahaya kata Allah dalam ni? Tak. Orang panggil tak ada wahai di mula. Tak ada apa. Tak ada nak bergaduh. Tapi bila lagi sebut tertinggi atas rapat ni bahaya. Bertepak am duduk. Haa ni. Nak jaga ni. Tu asalnya lah tu. Orang tu yang ada mentasyabihah kan. Eh? Haa itu. Apa dia? Makhluk dengan hawadi. Ha tu apa pula nak beza makhluk dengan hawadi? Ha, ya hawadi tu umum lagi pada makhluk. Pasti kena tafsir pula, nak mengaji pula makhluk makna apa ya kau pula. Nanti tembik sikit-sikit dulu. Hawadis mana terjemah yang baru. Yang baru. Maka yang baru tempat umumnya tu mana? Baru hakiki, baru majazi. Ya tu baik pula. Baru hakiki maujudun ba'da adami. Ya ada kamu dia pada tiada. Selagi mutajaddidun ba'da adami. Yang berlaku kamu pada tidak. Itu panggil baru majazi. Manakala makhluk ni benda hak kena jadi, maka hak benda jadi itu benda wujudi. Ha jadi umum khusus. Malaikat orang pandai kata khalaqa man qaddara. Ha tu dia panggil apa pula? Bila lagu tu umum khusus min wajhain. Tak angin mutlak lah. Umum khusus min wajahi. Hak ni umum satu segi. Hak ni umum satu segi. Ha, tu kau berkata kau panjang lagi. Ha, tu dia kau dah turun ke lahir dalat. Dah itu kan. Abang-abang, klik sini semula. Mana tak ni tu? Ha, bukan. Maknanya, dali qata'i yang banyak. Lagi pula ia cukup sempurna. Yang menunjuk atas bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ia jisim dan bukan ia Ta'ala tu yang bertempat dan berjihad dan bukan ia Ta'ala yang berjuzuk. Ha, berjuzuk. Maka berjuzuknya tu baik lalu. Bila yang berjuzuk ni sakut makhluk lah kan. Bila yang berjuzuk dia tu baik dua. Yang berjuzuk sedikit dan yang berjuzuk banyak. Bila banyak juzuk, panggil besar. Bila sedikit juzuk, panggil kecil. Lepas tu kecil besar ni sebuah benda pula. Anak gajah lah, anak gajah ni halus. Halus, padah anak gajah. Yang ni sebuah gajah kan. Ya gajah ni ibu yang besar, payah anak. Ha, kan tengok anak gajah halus, halus. Halus, pasal ada lembu. Ni sebuah lah panggil. Ha, sumuk kan. Semua aling ke semua kata ke ada seekor sali dinyo. Hak lagi penuh tak. Oh, besar semua. Yang dia kata besar suara apa bunyi gitu. Sahabat apa? Sahabat semua ni kecil. Pada seekor. Oh, besar. Ini besar. Besar mana? Sali dinyo. Ha, dia panggil. Lepas tu kelek pada apa makna besar kecil? Sedikit juzuk, kecil. Banyak juzuk, besar. Lepas tu belawai ke dah. Kita dah kata Allahu Akbar. Cuba arti. Allah maha besar. Allah yang lebih besar. Berapa juzuk? Ha, tak ada kena mengenuh. Bukan besar makna banyak juzuk. Tu. Tak ada keliru. Tak ada apa juga. Tak ada apa. Ha, Allah maha besar. Kali kata besar makna juzuk. Ha, salah. Nampak tak? Ha, itu kata mustahil ta'ala tu berjuzuk. Sahabat mari daripada jirin tadi ya. Dan jirinnya pergi lalu. Berjuzuk. Sejuzuk panggil jahar piri. Bila dua juzuk, ha, panggil bersusun, panggil jisim. Bila banyak juzuk, besar. Sedikit juzuk, kecil. Ha, tu besar kecil makna tu mustahil atas Allah. Ha, faham tak ada belau. Yang kata Allah maha besar, Allah maha besar kan? Subhanabiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung besar. Bukan besar makna juzuk. Tu. Super maha tinggi. Bukan tinggi pihak semata. Tinggi pangkat, tinggi kemuliaan, tak ada masalah.
dan bukan ia. Ia dan bukan ia Allah tu yang berhajat kepada sesuatu pun daripada yang menjadinya dan yang menolongkannya. Ha, nah, sahabat Allah yang terkaya tadi. Dan bukan ia Allah Ta'ala yang berhajat kepada makan, artinya tempat. Ha, tak berhajat pada tempat. Dan bukan ia yang berhajat kepada zaman, artinya masa. Dan bukan ia Ta'ala yang berhajat kepada seumpama demikian itu. Seumpama demikian tersebut itu. Gapa lagi? Daripada segala jihad yang enam. Kerana jihad sangkut dengan makhluk belaka. Ha, dia panggil umur nisbiyah. Perkara bahasa nisbah. Nah, supaya kalau so satu makhluk ah. Ha, kata kalau jari sepotong. Jari sepotong. Hak dia tak boleh lepasnya gerak dengan dia. Nah. Ha, gerak dengan dia besar kecil tadi. Pulang pada juzuk banyak besar, juzuk sikit kecil. Lepas tu gerak dia. Tak ada pun nisbah atas bawah kiri kanan dak tu baik dak gitu. Masa so gitu. Dak lagi. Kena mari so lagi. Ha, ni pahlik kanan ke tu jihad kiri ke tak gini ni jihad atas ke. Ha, itu baik. Itu panggil umur nisbi ya. Semua sangkut dengan makhluk belaka tu. Tu mengaji muhkamah dulu, ayat muhkamah dulu. Mutasabihah kau mari, kau mari. Tak muhkamah dulu. Ni duk keliru biar mutasabihah mari buat depan. Nah, muhkamah tak cerak lagi. Ha, muhkamah dulu. Sebab Allah Ta'ala kata, Hunna ummul kitab. Ha, bila sebut ayat dia ada dua setengah padanya muhkamah, itulah mu' bagi kita. Pegangnya tu. Ha, baik. Bukan ia berhajat pada zaman masa. Kerana masa tu satu paut dengan palak. Jalannya matahari. Dan bukan ia Ta'ala yang berhajat kepada seumpama demikian itu. Tu setengah padanya Allah Ta'ala tu As-Samad nama dia. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Antara makna samad dia apa? Al-masmudu ilaihi. Dan makna jadi tupu kepadanya oleh semua makhluk tak lepas pada dia. Itu makna samad. Bagi kita letak nama Abdus Samad. Tapi kita lagi panggil samad. Panggil samad. No. Haa, itu lah. Abdus Samad. Kan nama Tuhan As-Samad yang mana Al-Mahmudu Ilai. Ia ditumpukan kepadanya oleh semua makhluk tak lepas pada dia. Ha, bila ada dia tu somat, dia tak berhajat pada yang lain. Kalau berhajat pada tempat, tak somat lah. Bagi Al-Muftafir. Ha, Tuhan Al-Wani. Ha, kata ngaji muhkamah dulu. Dan segala warna. Ha, nah, segala warna-warni. Itu sifat belakang kata. Sifat baru semua tu. Ha, sampai itulah kalau kata bila bersakut dengan kata mana, maka Tuhan ni putih ke hitam? Ha, dia tanya. Tak putih tak hitam. Boleh ke ada tak putih tak hitam? Ha, jadi lah. Ha, sebab dia kita kena faham muhkamah dulu. Maksudnya segala putih, segala warna masalah makhluk semua. Baru semua. Ha. Ha, lagi. Dan segala miqdar. Miqdar. Maksud kita pun miqdar. Qadar. Ukur. Ukur eh. Tengok kita nak jahit baju. Tanya ukur eh berapa eh. Jangan pakai. Panggil bahasa putih saiz. Kalau panggil tu Arab. Kias. Ah, kias. Nak ambil kias baju eh. Haa. Ah, kata kamu kata nak ambil kias baju eh. Haa. Ah, apa kias baju? Ukur eh. Dia mau pakai baju tu saiz berapa. Tu saiz pasal putih pula. Cerita ke ukur eh lah. Panjang labuh kita berapa ukurannya. Badan kita besar, berapa ukuran, tangis setara mana, nak sikat, nak labuh kan? Ambil ukuran. Sebab kata makhluk ada ukuran. Ha, habis tu panjang panak tu baik halus lah, ukuran. Ha, dia tu baik mikdar ukuran dia. Ha, panjang panak besar, kecil, lebar ke, bujur ke, ha, tu. Semua tu, sifat baru semua tu. Habis tu, Rabbil Alamin sahaja cukup dah. Itu di antaranya.
dan dari lainnya lain lagi apa lagi daripada segala sifat dan kelakuan hak ia lazik ia bagi baharunya. Nah, sifat kelakuan sihat tak sihat, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Tu kelakuan. Nah, segar tak segar we hari ini. Tu di antara tanya kaif, bagaimana apa khabar? Sihat. Tu bagaimana Tuhan sekarang? Allah tanya gitu Allah. Dia tukar. Jangan tanya gitu boleh tak boleh dah. Mereka orang tak reti tu tak biar ke dia lah maaf. Lain kali jangan tak ada tak baik. Tapi itu ajak anak-anak tak ada hanya tak baik. Ke budak ibu dia tanya sangat. Lah mana yang tanya tu? Dia tanya. Peling tu pakar kita orang tua nak jawab tak mana. Budak tanya. Pasal dia tanya. Tuhan itu ada mana? Dia tanya. Letih lah CD dia, letih lah. Nak jawab tak kena. Lepas tu ada, pas ada ada mana? Tak boleh. Kata ada, pas tak pas baik mana? Enggak lihat kita. Nah, kita kena pandang-pandang kan dia. Gini, adik nanti besar, adik ngaji kau tahulah. Gitu. Cuma nak ya, tak ada tanya kita tak baik. Lepas tu kau tahulah nanti kau besar itu. Tak apa. Kadang-kadang ya dok kau tu dok ni tak nana hanya kepik dia je lekat gitu. Tu. Itulah maknanya. Ta'alallah bila siapa sini berlindunglah. Ta'alallah wa tanazzaha an zalika. Artinya tertinggi Allah dan maha suci ia Allah. Itu tafsir mana tertinggi. Maha suci ia Allah daripada yang demikian itu. Demikian itu terkelip tadi. Yang demikian itu demikian yang tersebut. Daripada jisim, bertempat, berjihak, berjuzuk. Ingat sampai kepada zaman. Maha suci Allah. Itu dia kata subhanallah, subhanallah. Baru masuk pula. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari semuanya segala sifat tak layak. Kata habis lah. Ada kena ada cari lah. Bagaimana, macam mana, di mana. Tak ada lah. Maha suci. Kalau tidak ada suci tak habis. Habis itu cukup dulu. Dan sungguhnya telah datang oleh Al-Quran. Ini sebagai orang kata dalil qat'i ini. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni ada nama yang di atas mari kita baca kuhu sepatah dua, iaitu nama Wan Ramlah.